manager ataupun supervisor, kita sahaja nak capai, staff bawah kita tak follow kita. Jadi kita belajar macam mana kita nak motivate staff, kena tahu apa company nak dulu. Barulah kita sama-sama boleh capai. Yeah. So, apa kamu punya perasaan terhadap dua hari punya Saint Mary punya KPI workshop? Okey, daripada KPI workshop ni, saya dapat kenal pasti apa masalah setiap department saya dan macam mana kita sama-sama duduk berbincang untuk together untuk cari satu penyelesaian untuk melancarkan operasi syarikat dalam masa sama kita dapat menambah baikkan dari segi cara kerja staff supaya kita dapat mencapai apa yang company, staff dan management sama-sama tahu apa yang company ingin capai, iaitu vision kita dan macam mana kita nak ke arah itu dan apakah halangan-halangan dan benda yang kita perlu buat untuk ke arah itu. Nampak yang sama ni, mungkin kita kerja as a department, kita tak nampak. Kita rasa kita masalah kita ini. Tapi bila kita duduk dengan all department, kita tahu masalah kita ada juga berlaku dekat department. Kita akan dapat satu solution yang saya rasa kata sepakat, benda tu perlu dibuat untuk membantu syarikat secara menyeluruh. Betul. Okay. So sekarang kamu sudah faham, sudah jelas apakah visi syarikat kan? Visi, yes. Manama, apa yang kamu nak mencapai, yeah, betul. Kan? Betul. Kamu rasa bagus tak macam ni KPI? Ya, yeah, betul. Saya rasa bagus sebab lagi satu, kita boleh motivate. Manager ataupun supervisor pun kadang-kadang kita tak motivate bila kita rasa staff bawahan kita sahaja nak capai apa company nak. Tapi staff bawah kita tak follow kita. So daripada program ni, jadi kita belajar macam mana kita nak motivate, macam mana cara yang betul kita nak motivate, kita nak ajak staff kita sama-sama untuk bantu. Kita bantu syarikat dan syarikat akan bantu dari untuk staff punya ni lah, apa yang staff nak. Sebelum staff, apa yang staff nak company buat untuk staff, staff kena tahu apa company nak dulu. Barulah kita sama-sama boleh capai. Paling maju. Ya, yeah, betul. Okey, terima kasih Hani terhadap kamu punya feedback. Okay. So, saya haraplah kamu akan maju bersama-sama dengan syarikat dan mencapai kamu sendiri punya impian. Betul. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, baik.